Viral di media sosial, video seorang ibu-ibu bermobil tak mau memberikan jalan pada ambulans yang sedang membawa pasien. Video emak-emak pengendara mobil berwarna abu-abu itu viral setelah diunggah di berbagai media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @banjarnahor pada Selasa 8 November 2022. Dalam video itu nampak sebuah mobil Daihatsu Sirion yang dikendarai wanita paruh baya berhenti di jalan. Di belakang mobil itu terdapat ambulans bernomor polisi B9198 PCH dengan suara sirine dan terus menyala. Mobil bernomor polisi B1091 TJH itu tidak mau menepi dan malah berhenti di tengah jalan, sehingga ambulans itu kesulitan untuk melintas. Sejumlah orang kemudian berusaha menegur emak-emak itu dan memintanya untuk menepi. Namun bukannya sadar diri, emak-emak itu malah berteriak-teriak hingga membuat suasana di jalanan tersebut menjadi ramai. Kedua belah pihak juga sempat adu mulut sehingga membuat macet. Namun seiring waktu ambulans pun kembali bisa melaju. Jalan aja, Pak. Jalan.